Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melon GK, channel yang mengulas tentang melon. Halo teman-teman, untuk hari ini tanaman saya sudah memasuki umur 63 ya. Tinggal menunggu sekitar 5 hari lagi baru dipanen. Dan untuk hari ini akan saya berikan pemupukan lagi ya, untuk penambahan rasa agar lebih manis lagi pada melon saya ya, yang umur 63 hari setelah tanam. Teman-teman bisa lihat sendiri, untuk ukuran melon saya sekarang sudah hampir 2 kilon ya. Kemarin sudah dipetik beberapa dan ditimbang, ada yang 2,5 kilo, 2,25 kilo, dan ada yang 2 kilo. Ada ya, untuk ini ukuran segini, ini sekitar 2 kilo ya, 2 kilo lebih ini. Dan ini di atasnya masih ada lagi, itu nanti bisa biarkan dan akan bisa besar lagi ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, untuk daunnya masih lebat ya, hijau bagus, masih lebat. Alhamdulillah di dalam greenhouse aman, aman semuanya ya. Ya teman-teman, untuk di umur 63 hari ini tinggal proses pematangan saja, dan akan saya berikan pupuk ya. Untuk pupuknya di umur 63 ini saya hanya menggunakan KCL ya. KCL ini hanya beli 2 kilo ya, untuk 200 tanaman. Kalau tidak KCL juga bisa, untuk itu ya, kandungannya sama ZK itu sama. Jadi kemarin saya kasih ZK, dan untuk hari ini saya KCL karena tadi saya mau beli ZK itu di toko, tiga toko saya hampiri itu kosong semua. Jadi untuk kandungannya sama ya, saya kasih KCL aja ya. Ini 2 kilo untuk 200 tanaman ya. Oke teman-teman, ikuti terus video selanjutnya. Ya teman-teman, untuk takaran 200 tanaman ya, ini tangki kecil. Tadi juga syukur alhamdulillah ada teman yang datang ke sini ya, dari Kanigoro, Mas Harif ya. Mas Taufik tadi sama temennya sini mampir ke sini, soan melihat tanaman saya. Dan semoga saja Mas Taufik bisa, insya Allah, kalau mau nanam ya. Oke teman-teman, ini ya, ini setelah dicampur biarkan dulu ya untuk beberapa menit, baru dikocorkan ya teman-teman. Ini bisa lihat ya, ini ada lagi. Jadi teman-teman, nanti kalau sudah umur 30-an 35 ya, dia ada calon buah, pilih buah yang kayak gini ya teman-teman, yang lonjong kayak gini, dan nanti insya Allah bisa besar macam kayak gini tuh. Ini teman-teman ya, juga besar ini ya, besar itu bagus, besarnya lonjong besar bagus. Jadi teman-teman harus bisa memilih ya, atau seleksi buahnya nanti ya teman. Ini ya kondisi daun di usia 63 ya, 63 hari ya. Jadi untuk panennya nanti hampir di umur 70 ya, dan masih dilakukan pemupukan lagi hari ini, yaitu KCL agar buah tambah manis ya. Kemarin sudah diambil ini ya, ada beberapa diambil, di tes, ditimbang beratnya. Yang ini kemarin 2,25 kilo sama 2 kilo ya. Kalau ini 1,5 ini. Proses pengenetan juga ya. Jadi insya Allah ini nanti pas 5 hari lagi dia sudah full netnya. Ini ya teman-teman ya, dia sendiri ya. Ini di usia 63, daun masih seger semua. Ini saya masih ngocor juga ya. Ini saya kocor, habis saya kocor nanti mau saya kasih KCL ya, biar agar tambah manis buahnya.
ini 2 kiloan. Jadi dalam satu pohon dia ada 4 kilo ya, 4 kilo lebih, kadang ada 4 kilo kurang, ada 4 kilo. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa menanam, bisa belajar dari video saya atau dari yang lain. Bisa ditanyakan di komen ya nanti, kalau teman-teman mau tanya apa, insya Allah saya jawab. Saling membantu agar teman-teman bisa berbudidaya melon ya. Untuk setelah ini ya, setelah melon ini dipanen semua, saya juga akan bikin tutorialnya di polybag juga. Jadi teman-teman yang ingin mencoba di polybag juga bisa ya. Ini ya. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman yang ingin berbudidaya melon. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.